Pemirsa, tiga rekan kerja tersangka Peggy Setiawan hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk diperiksa sebagai saksi meringankan dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang menjerat Peggy. Ketiga saksi tersebut yakni Ibnu, Suparman, dan Soeharsono alias Bondol. Mereka tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan didampingi kuasa hukumnya dan langsung masuk ke gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum ketiga saksi menyampaikan kliennya akan memberikan keterangan terkait keberadaan tersangka Peggy Setiawan saat kejadian, yakni berada di Kota Bandung. Bisa kita sampaikan lagi ya. Oke. Ya, pemirsa itu dia juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.